Bandara, serunya perjalanan kali ini ternyata nggak disengaja barengan sama geng lain. Ada Kaweda, ada Moza Wahyu, fotografer nomor satu di Indonesia. Cucu deh pokoknya, ada Julianto juga, desainernya Andina. Jadi kita, karena mereka mau ke Eropa, kita satu pesawat, tapi aku turun di Turki, mereka lanjut lagi. Pengen ikut. Aku pun masih punya visa Schengen loh. Agak susah nggak kemarin bikin visa Schengen? Berapa lama? 2 bulan. Kita dari Raya kan? Hah. Lu sama itu juga? 2 bulan. Iya kan, lama banget kan? Sebulan gue. Gue masuknya September, November baru keluar. Dapatnya berapa lama? 3 bulan. Iya sama. Lo balik udah langsung kayak abis gitu kan? Setan. Jadi dulu tuh kalau kita apply visa, kayak visa London tuh selalu dapat 2 tahun, Eropa setahun gitu. Tapi semenjak pandemi ini kayaknya mereka agak-agak pelita hati ya, jadi ngasihnya sedikit-dikit. Like that. Kita ke Turki itu penerbangan kurang lebih kayaknya di atas 10 jam ya. Tapi karena malam hari, jadi kita manfaatin udah tidur karena besok pagi landing langsung ke rumah sakit. Landing, dijemput mobil dari rumah sakit, langsung ke rumah sakit, langsung check up. Gitu. Makan yuk. Totep ya. Jadi awal Januari memang langsung. Ini kan berempat. Udah diumumkan langsung kalian serbu. Bertiga. Gue diganti. Diistirahatkan dulu kan baru pulang. Ma, rambut Eka hitam bagus enggak? Yang gue khawatirkan ya di Turki itu kan gila-gila kambing ya. Gue bukan fans kambing nih, jadi nggak tahu. Udah dong Moza liburan, ini duit mulu, apalagi sih. Kita makan-makan dulu ya. Kita udah sampai Istanbul, perjalanan 14 jam. Hari ini kita dari bandara langsung mau ke rumah sakit. Cek. Hotel udah bisa masuk kan, Ti? Harusnya bismillah ya. Soalnya kalau kita nggak aman, kita baru bisa masuk apartemen jam 3 sore. Sedangkan kita harus ganti OTD. Karena kalian nunggu kan foto-foto aku. Gitu. Oke. Ntar kita kabarin kalau udah lewat custom, karena biasanya nanti dihapus. Jangan sampai terulang lagi. Ya, bye. Sampai Jakarta, kita mau ke Bintaro. Kayak gimana kalau mobil kita pakai lampu-lampu gini kayak lucu ya? Angkot di Bogor. Lucu loh ini. Jadi kita ini pergi berempat tapi kopernya berlima. Padahal aku cuma bawa koper ini doang kecil. Yang banyak siapa? Yuni lah, Yuni kan gila-gila OTD.
sekarang mau ke hospital, Kak Ivan mau medical check up dulu, and then habis medical check up, ini sekitar 3 gua medical check up, Bima juga medical check up. Bima mau bikin rahang. Wah, kayak gini ya? Iya. 30 menit. Biar dia pulang, biar pas dia mampir rumah, si Ayu langsung ini. Pak, Daddy? Ya, nah, sekarang jam mau jam 7 pagi tapi di sini masih gelap banget kayak jam 9 malam di Jakarta. Kayaknya nyampe kamar bikin mie goreng enak ya. Ada gua bawa bakso aci. Bawa Indomie kan ada mie kuah deh, bawa ada mie masak pakai aci. Kita hari ini kita explore makanan Turki ya. Kita cari makanan Turki. Ini dunianya Ivan Gunawan guys, makanan manis. Iya, dessert-dessertnya highlight. Manis. Kita harus belalang, taruh rumah, belanja-belanja supermarket, lalala lili. Kita makan kambing ya. Iya. Lu makan kambing kan? Aku makan kambing gue. Kamu makan kambing gak, Bim? Iya? Iya, enggak. Aku pun enggak. Ya udah kita update. Ntar lagi kita sampai rumah sakit, aku kasih lihat rumah sakitnya kayak apa, ya. Kita udah mau nyampe nih kak. Nyampe kemana sih Bim? Ke med... Dia apa namanya? Medis... Medistanbul. Gue gak mood ya, apa gue gak jadi ya? Nah. Apa gue ke Paris aja ya Ti? Besok, lu di sini. Berangkat. Lupain. Mendingan gue telepon Mama deh, Mat. Gue ke Paris, Mat. Alhamdulillah. Selamat ya, kamu jadi ayah. Selamat ya sayang. Udah anaknya laki-laki. Anaknya laki-laki lagi dari aku. Selesai ambil dulu. Hah? Tadi aku sih. Ada apa sana? Ya. Ambil darahnya nggak sakit sama sekali. Sama sekali. Banget. Gak berasa. Sama sekali. Aduh tadi jarumnya gede loh. Parah. Besok kita bakal nggak tahu siapa besok yang bakal nginep karena cuma boleh nginep satu orang. Jadi after the operasi harus nginep satu malam. From my hotel to Nissan Taksim Veyron. Taksim? No, not Taksim. Apa namanya? Nissan. Here. This is our hotel. Yeah, okay. I wanna go into the Nissan Taksim. Yeah, close one. Not far. Walk? No. What have to be car? Yeah, no, you can use normal taxi. Oh, okay. Yeah, because way is this way. Oh, this way. Yeah. Okay. Thank you. Let's go. Wah, wow, udah mulai terang. Sekarang kita langsung ke hotel buat ya, bisa? Ya. Yeah. Apartment, bukan hotel. Ini, apartemen ini katanya Karen mewah. Soalnya menelan biaya hampir 100 juta memang. For 9 days? 9 days, berarti sehari 10 juta kan? Sparkling, ini ada di penthouse. Katanya memang 2 lantai. Ada terasnya, jadi bisa tahun baruan di teras.
Kita panggilin tuh teman-teman kita di Turki. Siapa, Wak? Siapa? Ya udah, berarti kita mekong-mekong lalalala. Jam 3 kita ke klinik. Makan apa tuh? Tetap ya, Shay. Dimanapun ya. Bu Nani mengiringi. Itu semua nangka ya? Buka, cimbedak. Cimbedak. Mana yang berarti satu? Cimbedak. Bindong deh, udah dia. Mau nggak, Bim? Iya, habis ini. Habis nge-vlog. Di sini kita makan Indomie. Kita lagi nyampe. Uni Production. Total ya hari ini. Hiburan kali ini. Ini kacamata apa sih ini? Lupa. Zookeeper. Ini kacamata khusus pemain-pemain bola. Kok gitu? Ya. Jaga jadi kiper. Oh, eh. Apa-apa udah ngiler liat. Oh, ini buat tanggal 31 nih, deket. Apa sih namanya? Ini pokoknya ini dessert-dessert khas dari Turki deh. Kalau Turki terkenal kayak baklavanya gitu kan. Nomor diet ya. No, kan besok operasi, gak boleh diet. Sini gue fotoin di tengah di sini. Gak apa-apa di tengah. Ini keren di sini, ini penting. Sini cepat, biar ada postingan. Mana ya kamera lo? Makan apa tuh? Coklat lagi. Coklat, tepung. Kalau di Belanda, ini namanya churros. Kalau di sini aku nggak tahu, dia pakai Nutella. Cepat deh. Kenal dia, di mana-mana ada aja yang kenal. Sini aja jalan dekat. Daripada lo beli banyak, beli blender, ribet. Gak jauh jalan. Iya, karena apa? Cuman 80 ribu. Ngantuk juga ya ternyata. Daripada nyetok nanas. Kenapa mau beli jus nanas? Karena membantu cepat penyembuhan. Ananas, pineapple juice, one. Ananas, what pineapple in Turkish? Hah? Tuh, nanas. Is it? Yes. How much? One glass. 95. If I want to buy, I give you bottle, big bottle, can possible? Like 5 portion like that possible, right? Only one size. I mean, I give you bottle, so you give me 4 portion, no? Only one size. Oh, okay, udah. Gak paham dia. Tetap segera, teman.
buat sehari-sehari aja. Itu nanasnya manis. Nanas madu. Nanas? Bahasa Prancisnya apa? Gak tau. Menong. Menong. Emangnya? Menenong. Gak percaya. Yang begini-begini nih. Gue jadi ketawa lu. Ini bagian bendahara. Bendahara. Enak. Suka. Oke. Kita cari makan yuk. Yuk, let's go. Nah, terus nih jangan ditanya gue ya, kita makannya apa. Jadi kita cari makannya yang jelas bisa dinilai dari gambar doang ya. Jadi kalau sampai rasanya nggak enak, jangan salahin karena gue juga cuma ngeliat gambar. Tapi ini kayaknya benar-benar Uni Production. Apa tuh artinya? Pokoknya kesukaan Uni nih. Perdagingan perdagingan. Kami mau makan kan, Bim? Makan, Mas. Kita akan pilih. Gue pertama mau pilih namanya Komuder Doner. Kayaknya sih ini, tapi kayaknya ini juga enak nih. Excuse me. Kamu kira-kira aku mau makan apa aja. Aku suka makan daging-daging. Tapi aku malah gak begitu suka makan sapi. Karena sapi suka nyangkut di iya. Ini keju. Ini yang suka di kepala-kepala kepala bule, Yun. Kayak gini, Kak. Kayak gini. Nah. Bisa gue makan nih. Bismillah. Satu dulu cobain. Ini makan siang kita. Like. Maaf ya aku cium karena aku takutnya mau kambing. Udah kenyang. Borok gua enggak makan. Mohon maaf, kali ini makanan Turki enggak berhasil dikarenakan mulut tidak bisa mengunyahnya. Dikarenakan kambing memang. Tapi ya, tehnya enak. Tapi enak. Iya, tapi tehnya enak enggak? Sudah makin dingin ya, Mbak. Kita balik ke hotel, balik ke apartemen karena dokter mau ketemu kita jam 3. Kita mau konsultasi, ngobrol-ngobrol, ketemu di rumah sakit ya. Consultation. Yes. Like what gonna he makes to my nose? Yes. For the future. what do you want also? Okay. We'll talk about. Okay, let's talk about it. It's so interesting. Yes. So we just arrived today, doctor. Mau foto dulu, hidung before, after. Kita juga semua foto ini.
Yeah, kita semua potato. After 12, yeah, cannot eat anything or drink anything. And then, smoke. Okay. Yeah, he doesn't smoke. Okay. And then after maybe in the morning, kamu nanti dikabarin ya. This tonight they will inform what time they will pick us up. Mm-hmm. And then only one person can stay at the the hospital. Cannot three. No. Two. But they can go home at night, right? Yes. Ini kan kita alhamdulillah masih ada uang. Okay. Kita kalau buat makan-makan doang mah bisa. Nah ini mohon maaf nih kan hidung lo makan begini banget. Gimana kalau bikin sekalian aja ti? Hah? Nanti kita makannya gimana dong? Gak apa-apa. Demi lo rela dia makan McD demi lo tiap hari. Gak apa-apa. Mau nggak? Ini sekarang banget nih, harus sekarang banget nih. I want to ask ya, tomorrow is my surgery, right? Okay. I think I want to make nose also for her. Okay. Is it possible? Is it possible? Yeah. Yes, because you know, his her nose is very minimalist. she cannot breathe. Balikin gue setiap bulan $100. Astagfirullahaladzim. Gak apa-apa, Mbak, udah Mbak operasi aja ya, Mbak. Udah gak apa-apa, Mbak. Enggak, Mas. Mbak, lu pasti cantik banget, Mbak. This is yours. You can have it. Yes. Okay. So, sure. I won't, but maybe not tomorrow, the day after tomorrow. Tomorrow we go to hospital, and then check blood, blah blah blah. Gila. Telepon Mbak Medi deh, coba. Capek. Telepon Mbak Medi. Enggak. I'll let you know this day, okay? If it's today. Because. Enggak. Bagus, Mbak. Enggak, iya tahu tapi enggak mau. Hah? Enggak ada capek. Enggak diangkat sama. Ih. Enggak diangkat. Ya, guys. Mbak bagus loh, Mbak. Enggak usah. Ya. Mbak mumpung di sini loh. Enggak. Okay, let's go. She don't want it. No. She's still afraid. Okay. Last day, I will take your photos. Okay. She don't want. Thank you. Thank you. Akhirnya keluar juga. Akhirnya keluar. Sudah gelap. Kita mau kemana Mas Ivan? Habis keluar. Cakep. Ini Jakarta Jalan Macica, alias macet. Sebenarnya kita mau makan dulu Mas sebelah situ. Jadi kita turun aja deh. Mereka pada nggak sabaran sih, kalau aku makan karakter aku sabar. Kita mau di tempat makan. Ini kuenya kayaknya enak-enak deh, Yun. Ini restoran khas Indonesia. Indonesia aja deh. Dah, fix. Yang tadi emang makannya enak. Halo. Gua ayam geprek aja deh. Aku mau soto. Eh ada tongseng nggak ya? Mau bawa ya dia. Mbak, aku mau nasi goreng. Nasi goreng. Dua. Dua. Dibungkus. Di ya. Nah yang makan di sini. Tongseng kambing. Mana? Kamu mau apa? Kamu mau tongseng kambing? Enggak mas. Aku mau ayam geprek aja deh. Ayam geprek. Serius. Tadi ada satu tongseng kambing level 4, ada ayam goreng kremes paha, ada satu soto ayam gak mau pakai nasi, ada ayam geprek level 8, satu sate ayam gak pakai nasi, tahu gorengnya level 4, dua takeaway nasi goreng level 4 juga, satu es teh sama 3 teh panas. Ada satu kan lagi hari ini mulut gue terprogram dengan isinya bau kambing. Jadi gue decide untuk cari restoran Indonesia. Nah di Turki ada restoran Indonesia namanya Kowali.
enak, gak dingin. Oke. Okay. Improve ya. Kita dalam 9 hari bisa diulang. Udah selesai makannya. Happy. Happy ending. Ini mau pulang jalan kaki. Kita mau tukeran WhatsApp sama mbaknya supaya kalau kita lapar. Tutupnya jam berapa, Mbak? Tutupnya jam 9. Oh, jam 9. Berarti jam 10 bisa ya order. Aduh, gak bisa. Lewat. Jam berapa, Pak? Bukannya jam 12. Siap. Oh, jam 10 udah buka. 12. Cibol. Thank you ya udah ngikutin kita hari ini di Turki Day 1. Doain besok aku mau operasi, nanti kita update hidung seputar baru. Hidung baru di rumah sakit.